Oke teman-teman, balik lagi di channel YouTube saya. Kalau di video sebelumnya aku kan pernah upload yang harganya 10 juta ya, 10 juta tuh dapat mobil apa, terus 20 juta juga pernah, 20 juta tuh dapat mobil apa. Nah, di video kali ini adalah kelompok kategori Kijang, Toyota Kijang yang harganya mulai dari 30 juta sampai ratusan juta. Jadi dari Kijang Super sampai ke Kijang Innova. Jadi tonton video ini sampai selesai. Buat yang belum subscribe, mohon untuk subscribe dulu, terus like video ini biar kalian juga tahu besok aku bakalan upload dengan kategori yang apa. Misalkan kalian juga pengen kategori ini, bang, tolong bikinkan video. Oke, nanti bakalan aku bikinkan video. Nah, berikut adalah Kijang Super tahun 1990 dan ini yang long, harganya 32 juta nego, dan ini mobil masih mulus banget, men. Ini catnya bersih banget, velgnya keren, bannya tebal, dan ini yang long ya. Dan ini bodinya tuh mulus banget, bisa kita lihat warnanya juga merah kan, merah itu sporty ya kalau merah. Ini bodinya masih lempeng semua, pokoknya nggak nyesel kalau beli mobil ini dengan harga 32 juta nego, men. Kalian bisa hubungi nanti nomornya yang tertera di kertas ini ya. Kalian pause aja kalau mau nyatet nomornya. Dan ini dalamnya, interiornya masih, joknya itu masih ori, original dari pabrik. Ini untuk door trimnya sih memang udah agak nggak rapi ya, wajar lah tahun 90 gitu loh. Tapi untuk joknya itu masih mulus, ori, dan ini nggak ada sobeknya loh, masih rapi untuk mobil tahun 90-an. Untuk nutup pintunya juga barusan aku tutup tuh masih jelek banget. Ini pemiliknya. Dan di sampingnya di sini juga ada Kijang kapsul. Kijang kapsulnya ini juga full ori luar dalam, yang enggak ori cuman velgnya ya. Tapi untuk catnya ini ori semua, bisa kita lihat nih, bodinya lempeng lurus ya, ada baret-baret dikit, wajar ya mobil udah berumur. Terus velgnya ini menggunakan velg ukuran ring 17, jadi udah kelihatan gagah mobilnya. Tentunya untuk mobil yang dijual di sini juga ini pajaknya dengan kondisi yang pajak jalan ya. Dan mobil ini dijual itu 57 juta nego, bisa TT, AC dingin, kilometer rendah, AB, terus tahun 97 ya. Nah, untuk dalamnya kayak gini nih, ini juga full ori, hanya saja untuk joknya mobil ini udah dibalut dengan cover jok, jadi lebih aman ya, lebih apa, tidak mudah kotor lah, kalau kotor gampang dibersihkan. Ini masih rapi semua, door trim, dashboard terawat banget. Nah, ini bagian tengahnya. Kijang nggak dipungkiri ya untuk keluasan dari mobilnya, tapi mobil ini belum memiliki double blower, tapi AC-nya dingin. Udah tak coba sih tadi. Terus ini ada yang nyempil juga, ini dari Suzuki ya, Suzuki Carry ini, Carry 1.0. Dan ini juga bagus, karoserinya Alexander tahun 95, 29 juta nego, 29.500 nego. Itu ada nomor HP-nya, bisa dicatat. Carry Extra, karoseri Alexander. Peleknya udah bagus, dual tone, dua warna. Stikernya juga masih komplit nih, Carry gede banget. Tahun 95 ya. Ini walaupun mobil kecil, tapi muatnya banyak. Ini juga masih ori untuk jok-joknya. Dashboardnya masih rapi.
masih lempeng semua ini mobil. Kaca film juga full. Rapi, masih rapi mobilnya. Jadi asik. Ini ada juga nih Kijang kapsul lagi, tapi ini yang LGA kalau nggak salah. Dan ini juga bagus. Velgnya juga menggunakan velg ring 17 ini. Loh kan, keren velgnya. Mobil ini dijual berapa ya? 68 juta, masih nego. Tahun 2001, EV, berarti yang bensin ya. Nah, ganteng coy, masih lempeng. 68 juta, masih nego. Escudo, nah, di sini juga ada Escudo juga. Velgnya keren, bodinya masih bagus, lempeng semua. Dijual 55 juta nego. Tampilannya kayak Jeep ya, mirip Vitara soalnya. Satu keluarga sama Vitara. Bagus mobilnya. Gak nyesel beli mobil di sini lah. Terus ada Toyota Kijang Innova. Ini Innova juga masih bagus banget. Masih komplit, full variasi juga ini. Ada garnish-garnish chrome semacamnya. Ini Kijang Innova tipe V 2004, build up 110 juta. Pajak jalan. Mobil ini tuh enak banget dikendarai ya kalau Kijang Innova itu. Dan ini cuma 110 juta. Oke, itu dia beberapa Kijang yang dipajang di sini, mulai dari 30-an juta sampai ke 100-an juta. Thank you udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tinggalkan komentar.